Kontroversi mewarnai pertandingan antara Persija Jakarta versus Ran Nusantara di Liga 1. Satu wasit yang memimpin laga tersebut tidak mengesahkan gol dari Witan Sulaiman. Lantas bagaimana cuplikan kejadian kontroversi tersebut? Berikut ini adalah cuplikannya. Jakarta kembali harus meraih hasil kurang memuaskan dikala berhadapan dengan Ras Nusantara, di mana Macan Kemayoran harus takluk 2-1 dari skuad The Phoenix dalam pertandingan BRL Liga 1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sejatinya pertandingan itu berlangsung seru dan menegangkan, namun laga itu juga diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit Novel Adia Faruski yang tidak mengesahkan gol dari Witan Sulaiman. Momen itu terjadi pada masa injury time babak kedua, di mana Persija Jakarta sebenarnya mampu membobol gawang Rans Nusantara lewat tendangan keras Witan Sulaiman yang membentur mister gawang, lalu masuk ke dalam gawang Rans Nusantara, tetapi kemudian bola memantul lagi keluar gawang. Namun pada akhirnya wasit tidak mengesahkan gol tersebut karena usai bola memantul lagi keluar gawang menciptakan kemelut di muka gawang Rans. Situasi kemelut itu diduga menghalangi wasit sehingga sang pengadil tidak mengesahkan gol Witan. Padahal dari tayangan ulang sangat jelas terlihat bola tendangan Witan Sulaiman sudah masuk ke dalam gawang Rans Nusantara. Tetapi wasit tetap pada keputusannya yakni tidak mengesahkan gol tersebut. Hingga turun minum, Persija Jakarta pun harus takluk dengan skor tipis 1-2 dari Rans Nusantara. Usai pertandingan pun tampak pelatih kepala Persija Jakarta yaitu Thomas Doll terus melancarkan protes kepada wasit. Selain itu, dalam pertandingan tersebut Persija Jakarta juga mendapatkan ujian berat lantaran harus bermain dengan 10 pemain saat situasi tertinggal 1-2. Pada menit ke-75, bek Rizky Ridho harus mendapatkan kartu kuning kedua yang berakibat kartu merah usai melanggar Angelo dalam situasi sepak pojok. Nah, itu dia cuplikan gol kontroversial dari Witan Sulaiman saat Persija Jakarta versus Ran Nusantara yang tidak disahkan oleh wasit pada laga Liga 1 Minggu malam. Lantas menurut Buffer semua, apakah gol dari Witan Sulaiman tersebut sebenarnya sah atau tidak? Silakan tulis di komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam Buffers.